gampang dipel. Ini sebelum saya harus selesai Amanda mau datang. Oh, eh, pop 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 keset dulu keset dulu. Oh, okay. Hujan nggak di luar? Lagi ngepel, Mas, belum. Eh, iya. Belum kan ujan sih, masih mendung. Belum kita berangkat udah sudah beres semuanya. Oh, aku buatin jeruk dok. Oh, oke okay, oke. Okay. Sip. Enggak nih aku pengen ngomong nih Amanda ya. Uh -huh. Ini kan kita akan masuk musim hujan uh -huh. ya terus aku sih ngelihatnya rumah ini belum di waterproofing ya uh -huh. ya tadi sambil ngepel aku juga ngelihat uh, apa yang sudah jadi seperti ini nih bakal berantakan kalau sudah ada unsur kebocoran unsur lain-lain waktu itu kan kita mau waterproofing tuh yeah. tapi kan amanda ngeluh kalau di waterproofing warna gitu-gitu lagi nih abu-abu hitam gitu loh ini pilihannya yang... kan gak banyak nah sekarang kita Menginginkan bahwa rumah ini juga bisa tampil, juga aman, berarti kan solusinya di uh, waterproofingnya. Yeah. Nah, ini yang kita harus pastikan bahwa ada nggak sih waterproofing yang di situ juga sebagai, saya lagi sebagai fasad luarnya. Oh, okay. Sudah seperti warna yang kita inginkan, gitu ya. Nah, untung aja nih ya kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, mm -hmm. ini pakai parket mudah dibersihkan, gitu ya. Nah, apakah lagi kalau misalnya di dinding kemudian ada kebocoran dan kemudian netes ke bawah? ternyata kita tidak pakai bahan pelapis lantai yang yang aman misalnya pakai marmer itu pasti porusnya itu membuat marmernya oh, Iya, Berubah nanti ada flek. Iya, betul. Nah, itu dia. Jadi uh, saya pikir penting ya. Uh, apalagi sekarang ini kita tidak lagi bicara masalah uh, setelah bocor, setelah ada merembes air baru kita tergopoh gopoh Cari solusinya lebih baik mencegah daripada nah, sudah terjadi. Nah, rumah itu seperti tubuh kita, mm -hmm. kita rawat dari awal. Kita harus cari nih, uh, siapa yang bisa uh, kita ajak bicara untuk itu. Kita mungkin ingin mengganti uh, lantai atau uh, membuat rumah kita lebih nyaman. Mm -hmm. Itu kan memakai material yang mungkin harus tahan terhadap apa yang tadi kita khawatirkan ya mm -hmm. air menggenang merubah warna keramik atau marmer kita mumpung kita mau merubah rumahnya nah itu kita harus pastiin nah, berarti pemilihan bahan bangunan bahan bangunannya, lagi bangunannya lah ya. selalu ke bahan bangunan selalu ke bahan iya. bangunan nah ini Ya. Mumpung belum musim hujan nah, ya. Nah, ini tadi kan aku mulai khawatir lagi udah di pel begini dan masuk basah-basah. Masih kering, oh, okay. kering. Mas. Oke. Okay. Okay. Sip kalau gitu. Mm. Oke. Okay. Iya. Tapi kan uh, berarti bukan hanya pilihan dari eksteriornya, mm -hmm. catnya juga, ya. tapi juga pilihan untuk di dalam di dalamnya. rumahnya. Iya, ya. nah pilihan kita kalau misalnya uh, sudah cukup uh, bosan dengan suasana parket gitu mm -hmm. ya suasana lagi yang kita bisa dirubah keramik tapi keramik pun atau batu alam pun itu harus memastikan juga mm -hmm. tidak repot nantinya kita udah terbiasa dengan parket yang tahan air misalnya ya, mm -hmm. ya tahan rayap dan lain-lainnya terus kemudian kita ganti malah menyusahkan atau bekerja lebih banyak lagi ngapain kita nggak bisa keluar rumah nanti kan gitu. <laughs> karena ngurusin rumahnya <laughs> terus iya, gitu. Kan? gitu jadi yang paling okay. penting adalah pemilihan supaya Wah, well, kalau begitu sebenarnya karena kita ngomongin mm -hmm. merenovasi eksterior mm -hmm, ya, mm -hmm. berarti juga harus yeah. dipikirkan yeah. untuk aplikasinya dong ya. Yeah. Aplikasi dari ya kita kumpulkan semua material atau semua bahan bangunan yang memudahkan kita mm -hmm. ya ketika musim hujan, ketika musim panas. Ya, kita punya cuaca ekstrim. Ekstrimnya itu ketika air hujan tidak lagi turun secara vertikal, tapi sudah miring <laughs> dengan angin. Ya, hujannya ke sana, ya. bukan ya. ke sini. Saya punya, <tuh> punya banyak masalah ketika sebuah perencanaan hunian itu diikutkan dengan selera. Mm -hmm. Ya, pasti ada solusinya untuk okay. mencegah itu. Nah, kita cari. Produknya dulu, tadi bahan bangunannya dulu, baru kita lihat apa yang kita patut masukkan sebagai penambah estetika uh, apa, tampak tampak luar kita atau ruang dalam. Oke, jadi apakah bisa cocok begitu ya, ya? Betul. dengan taste kita <coughs> juga betul. Ya, dengan ya. budget kita juga. Nah, yang paling gitu penting budget ya? tidak menguras kantong kita kan <laughs> itu dia. <laughs> ya. Oke, berarti wah itu tadi hmm. banyak sekali itu ke, hmm. keperluannya. Hmm. Mungkin kita perlu uh, undang yang hmm. agak menyeluruh, yang produknya hmm. banyak. Ya. itu berarti Pak Steve dari DBS. Oke, okay. terus ya, ya. kalau bicara tentang hmm. uh, waterproofing, waterproofing, ya, itu kita undang ahlinya, hmm. Pak Putu dari Vital. Oke, oh, gitu, oke, okay, ya. Okay, okay, ya. Okay, jadi pemirsa, ikuti lanjutan diskusi menarik kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa masih dalam bahan bangunan dalam desain. Halo. Wah, kabar Pak Putu pasti. Ketemu lagi, Pak. Silakan, silakan duduk. Terima kasih. Iya, ini biasanya aku kalau pagi kan jadi asisten rumah tangga. Ini baru ganti baju. Tadi ngepel. Kok perasaan kenalnya arsitek begitu ya? Iya. Itu sampingannya, Pak. Sampingannya gitu. Iya. Jadi begini ya, Manda. Aku begitu lihat Pak Steve kan kita waktu pasang parket kan sejajahnya dari beliau, yeah. ya kan? Parket nggak sembarang parket, tapi parket yang bisa tahan lama, kemudian penampilannya sama seperti uh, bahan aslinya, dan kemudian mudah dirawat, mudah dipel. Nah mm -hmm. itu sepanjang uh, waktu itu terbukti, Pak. Nah kemudian kita diskusi tadi pagi kenapa? pada ya udah kita ngobrol aja sama Pak Sis, sama Pak Butu gitu kan ya. Mm -hmm. Nah sekarang kan musim hujan Pak Butu. Di rumah ini pun seperti itu. Ketika kita bicara musim hujan, hujan sekarang ini kan nggak e, ramah ya, pak ya, nggak menyapa dulu yeah. gitu ya, tiba -tiba, <laughs> hujan. Dan itu nggak vertikal lagi hujannya, pak. Udah okay. dengan angin, e, betul. ya yeah. menerpa jendela kita, menerpa dinding kita, gitu ya. Betul, Saya betul. sarankan sama uh, Amanda, yuk kita waterproofing ya. Yeah. Kenapa dulu ditunda? Nah. Beliau menyampaikannya kalau kita waterproofing warnanya jadi apa nanti abu-abu sama hitam lagi gitu loh iya, iya, ya. iya, nanti iya. jadi rumah minimalis <laughs> gitu loh. dan nah, ini nggak nggak matching banget betul kita kepingin bahwa uh, mampu juga menahan air uh, sebagai iya. waterproofing tapi tampilan rumah kita juga seperti warna yang kita inginkan mm -hmm. nah ini iya. kira-kira Pak Putu punya punya uh, suggest nggak buat kita kira-kira apa yang harus kita sampaikan nantinya. Iya iya. Oke terima kasih Pak Irul. Ya. Tadi eh, juga tadi ujian pun tidak menyapa kan begitu ya. ya. Benar, <laughs> tindakan pencegahan jauh lebih baik sih. Nah Karena itu dia kalau poinnya. Sudah. Oh, ya kan. Problem itu hmm. akan kosnya jauh lebih tinggi pak. Lebih tinggi. Terus repot. Terus interior kita juga sudah rusak kan. Iya. Hmm. Bisa nah, berefek lain lah. Berefek Ini seperti lain. badan kita lah Pak Putu kan. Betul betul. Okay. Jauh lebih mahal kan. Lebih biayanya, mahal. Pak, jauh kalau tindakan pencegahan kan jauh lebih murah. Iya, betul nah, betul. Tadi Pak Heru bilang bahwa dalam mendesain satu bangunan Bapak terlalu monoton dengan anti bocor yang selama ini warnanya itu-itu aja kan, Pak? Iya, kalau ya. saya sih uh, ada dua itu aja yang tadi ya, Amanda betul. khawatirkan. Iya, iya, iya. Sedangkan uh, kami ada bitadur. Bitadur hmm. ini adalah pelapisan anti bocor, Pak, hmm. sekaligus mewarnai. Ya, kita yang pertama, Pak, anti bocor yang bisa ditinting dengan mesin tinting. Oh gitu ya. Yeah. Oh, oke okay, okay, Jadi okay. tidak perlu repot lagi Bapak harus memilih warna lagi yeah. atau menimpa yeah. existing waterproofingnya dengan ditimpa warna yeah. yang Pak Heru mau atau yeah, betul. klien Pak Heru mau gitu. Iya yeah, betul. Oh. Yeah, yeah. Ya saya pikir dengan uh, contoh warna yang kita tunjukkan yeah. nah buatlah seperti ini Pak Putu itu bisa yeah. kan ya? Bisa. Itu yang ditinting tadi yang yang didinti, Karena okay. kita bisa uh, seperti chat Eksteren biasa, iya. cuma ini multifungsi pak. Apa itu pak? Nah, jadi sekaligus mewarnai dan anti bocor, utamanya anti bocor. Nah, antibocor. nah antibocor ini kan tindakan Oke. pencegahan tadi yeah. dan estetikanya dapat. Yeah. Ya, nah. mungkin dibalik juga bisa kita menginginkan yang anti bocor, tapi memenuhi estetika apa yang nah, kami arsitek inginkan gitu. Yeah. kalau dari sisi kami anti bocornya dulu, tapi nah, iya. estetikanya dari ini Asyite. jangan ngotot deh, Pak. Saya maunya nanti <laughs> warnanya itu berarti bocor Kalau dari segi warna, okay. Bapak bisa pilih dari semua warna ini bisa dihitung ya? Yeah, tinggal gitu. tunjuk, tunjuk. Bapak kodenya bisa. berapa? Oke, gitu sih. Oke, Pak Putu, ini masalah yang mungkin sering terjadi dan kemudian uh, mengadukannya kepada saya. Yeah. Jadi yeah. rumah klien saya yang sudah berdiri uh, sejak awalnya yeah. freestanding yeah. lah, nggak ada tetangga. Tiba-tiba yeah. uh, punya tetangga, Betul. gitu ya? Yeah, nah, yeah terjadi uh, yang selama ini tidak terjadi ya uh, di uh, apa, pertemuan antara dua dinding itu iya. kemudian salah satunya mungkin ketarik sama struktur yang lainnya terjadi keretakan. Benar. Nah, apakah kita punya uh, material ya atau bahan iya. atau material juga memberikan satu solusi terhadap keretakan itu sendiri kira-kira pak? Iya, ini justru uh, solusi hmm. uh, apa dinding hmm. yang retak pak? Hmm. Karena kondisi dinding seperti tadi bapak bilang hmm. ketika uh, apa, rumah itu hmm. berdiri sendiri. Yeah terus hujan pun tidak langsung iya, dari ke bawah, atas ke bawah iya, ya iya. dari samping, samping juga. Iya. Uh. Nah untuk mencegah itu kita iya. ada anti bocor yang memang kalau crack seperti ini pak uh. itu akan ditahan artinya tidak akan Oh ini ini, ini sudah ya? sudah sudah di cover sudah tinggi, dengan bitadur Pak. Iya oh, gitu. Jadi permukaan ini tetap terjamin walaupun terjadi perubahan struktur di sini. Iya, perubahan struktur gitu. Oh, okay, okay, jadi okay, okay. ketika crack ini yeah. mengatasi karena yeah. bitadur ini punya keunggulan adalah elastisitasnya sangat tinggi Pak. Iya, yeah, jadi oh. apa ya? Uh, tarik ininya bisa yeah, oh, Iya, tensile strain juga dia okay. da daya tahan yeah. terhadap uh, tarikan, juga tarikan juga sangat juga oh, okay, Jadi meskipun gitu. tembok tetangga yang rusak yeah. Kalau kita sudah dilapisin dengan bitadur hmm. itu aman, aman, ini. aman. Iya, ya. karena persoalan kita menjadi lebih ringan ketika kita bicara uh, ingin me apa, waterproofing uh, bangunan ini, kemudian sudah ada solusinya. Betul. Nah, Betul. solusinya itu bisa bisa kita lihat dengan Oh ternyata Ketika. ini juga bisa menahan bangunan itu tidak rusak ya? ya. Nah selain dari luar kan tadi Mas Heru juga bilang hmm. kalau kita sudah hmm. pakai produk hmm. yang benar hmm. Hmm. bahan ya. bangunan yang baik interiornya ya. 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 di luar, dalamnya interiornya itu juga penting untuk pemilihan. Nah produknya. itulah ya yang kita sebutkan tadi mudah, mudah menawatnya pada waktu Pak Steve menyarankan parket, tapi parket yang mana, yang ini, 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 ada yang vinil dan lain, lain gunanya adalah memudahkan kita. Mm -hmm. Nah, tapi kalaupun ada kejadian misalnya tertumpahnya air, kemudian terjadi misalnya menetes juga air, ini enggak nggak 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 sulit mem membereskannya. Tapi kembali lagi nih, kalau kita ingin mengganti parketnya, gitu ya, itu kita kepingin sesuatu yang berbeda. Ya, saya sarankan pakai marmer aja. Oh, marmer susah ngerawatnya. Dan mahal. <laughs> Selalu bicaranya ke kan. Loh, kita penghasilannya tahu berapa begitu, <laughs> jadi kan kita harus. Tapi kan kalau... menikmati hidup pak, gitu ya. <laughs> Ngepel sedikit nggak apa-apa kan ada saya, gitu kan. <laughs> nah, oke, jadi seperti itu pak. Ya. Kenapa efeknya saya ingin rumah ini tampil lebih mewah? Ya, jadi benda-benda yang memantulkan lah yang saya sarankan kepada uh, Amanda. Hmm. Nah, tapi kalau barang uh, apa namanya, batu alam, kita nyerah deh. Hmm. Nah, kira-kira seperti apa, Pak? Ya, untuk DBS sendiri kita juga selain uh, tadi yang vinil yang Bapak hmm. sudah pakai. Terima hmm. kasih hmm. nih, Pak, sudah dipakai ya. Yeah. Nah, itu kita juga sebenarnya punya, Pak. Sebenarnya kita kayak hmm. hmm. uh, granit tile, Pak. Jadi okay. memang granit buatan uh -huh. yang sudah dibuat yang mempunyai satu uh, permukaan yang mengkilap, mengkilat betul, ya, betul. seperti Sesuai marmer sudah Bapak. dipoles. Betul. seperti Oke, okay, gitu, ya, itu tapi kita, perawatannya kita... sudah lebih mudah, Pak. Mm, Tidak yeah. seperti batu alam yang memang yeah. harus dirawat dengan lebih. Yeah, tapi yeah. ini cukup dengan uh, mengepel tiap hari yeah, sudah okay. cukup cukup. Okay. Jadi bahan uh, pelnya itu juga barang-barang uh, yang uh, gampang ya, tidak harus dipoles lagi kan tidak Pak. Ya? Perlu, nah Pak. itu sebetulnya seperti itu Amanda, kita inginkan berubah, oke. Okay. Kemudian mm -hmm. tampilan seperti yang kita inginkan, oke. Okay. Tapi dalam memilih materialnya kan ada solusinya. Iya. Yeah. kan? Nah, kalau kita pakai seperti itu saya pikir sudahlah, saya tidak menjadi siap jam mengepel <laughs> lantainya ya. Solusi <laughs> ini penting Pak soalnya oh, iya, iya. efeknya ke gitu. <laughs> Langsung nah, ya Pak. Oke, okay, varian warnanya itu pada akhirnya mengikuti jenis-jenis batu alam kan pak ya? Betul pak. Maka bisa sebutkan nggak pak? Iya, maksud dengan berkembangnya teknologi saat ini mm -hmm. sudah ada digital printing dan sebagainya, okay. sehingga akhirnya hasil daripada mm -hmm. uh, granit itu sendiri juga mengikuti batu-batu alam yang ada mm -hmm. dan bahkan malah mereka bisa membuat yang lebih baik gitu mm -hmm. lebih uh, menyerupai alam gitu oke okay, oke okay. mm -hmm. tapi yang pasti maintenance nya lah ya, yeah. ya kalau saya pikir oh, bahwa oh, oh. tampilannya secara estetika saya bisa mendapatkan itu mau apa nih warnanya yeah. pertinkah atau apa kan pasti punya betul nih, Pak. ya nah yang kedua adalah tadi Bapak menyebutkan DBS yeah. ya sekarang DBS itu apa saja sih yang bisa kita kita apa kita dapatkan ya karena terus terang aja saya berpikir soal DBS solusi mengenai parket saja. Saya pengen tahu lagi nih apa hmm. yang bisa saya pakai supaya uh, pencegahan tadi itu bisa kita dapatkan dari awal. Iya yeah, betul. Uh, jadi kita punya selain tadi granit tile, mm. kemudian kita ada vinyl tile, mm. kemudian kita juga ada gelas mosaic, pak. Jadi oh, okay, okay, mungkin okay. bisa dipakai untuk di uh, dapur atau yeah, di kamar yeah. mandi. Yeah. Kemudian kita juga ada pintu yeah. aluminium mm -hmm. dan juga kita ada kanopi. Mm -hmm. Dan Untuk melengkapi kanopi. Pak Putu Ayo, sendiri itu. kita ya. ada ya. ini. hujan yang miring itu. Iya tadi. betul. <laughs> untuk aplikasi. Oh Pak Putih bisa pakai. Oh, oke ini. Kalau cat anti bocor, Pak. Hmm. Itu juga kalau harus bagus. Jangan seperti rolat kayak keset dipakai kan. Jadi hasilnya juga enggak oh, nah pasti <laughs> <loh>. jadi dari <laughs> <juga laughs> <juga laughs> yang sih, bagus ya, Pak ya. Pak pakai kaset itu. Gitu itu seperti alat pel gitu Pak ya. Oke. Jadi kan hasil akhirnya juga enggak maksimal, dipikir bo, dibilang boros karena Daya oh, itu apa? pengaruh ya? Pengaruh sekali Pak. Boros tidaknya material yang kita terapkan itu tergantung dari rollnya juga ya? Peralatan. Pengaruh sekali oh, karena oh, okay, kenapa okay, okay. semua apa namanya produknya bisa nempel banyak di rollnya yeah. daripada di temboknya. Yeah. Nanti, yeah. Pak. <laughs> <laughs> rugi, yeah. itu nanti rugi untuk yang beli. <laughs> yeah. Jadi memang alat bantunya okay. harus baik juga Pak. Oke okay. yeah. okay. Amanda, tadi uh, tersebut ya uh, beberapa rumah selalu terkait sama gaya. Ya gaya pemiliknya mau apa mediterranean kontemporer, minimalis. Padahal beberapa dari situ sebetulnya nggak cocok di negara kita, Pak. Iya. Yang ekstrim lah eh, cuacanya dan lain-lainnya. Nah saya pikir kalau sudah terbangun gitu, Pak ya, eh, kanopi bapak bisa kita kita terapkan. Nah range mengenai desain di kanopi sendiri itu sesuai nggak dengan apa yang arsitek inginkan? Nah mestinya bisa, Pak. Jadi memang kita kan saat ini kita ada ada tiga ukuran dan oh, okay. huh? uh, dari satu meter hmm. 1,2 dan 1,5 hmm. dan kalau kita memang untuk jendela ataupun pintu yang hmm. memang lebih lebar hmm. itu kita mudah pak karena kita bentuknya sudah panel oh, jadi kita bisa oh, oh, besar gabungkan iya kan? oh. jadi gabungkan modulnya oke ya? oh, oh, oke okay, okay. okay. jadi bisa dua bisa tiga itu sesuai oh, dengan ukuran okay. yang memang sudah ada di rumah kita gitu, yeah. pak. luar biasa jadi terima kasih banyak pak Putu besok mana mulai kerja tahu. ya Pak ya, ya <laughs> rollnya sudah ada, chatnya ya. sudah ada ya. ya. terima kasih Lalu banyak juga pasti, sama-sama Ibu saya bocor Pak, dari mana saya bocor oh. <laughs> <laughs> oke okay, Pak, terima, terima, terima kasih banyak terima kasih Pak, terima Selamat. Pak. Selamat. Oke. Terima kita masih terima. akan lanjut diskusi ya. setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa masih bersama bahan bangunan dalam desain. Nah ini sebelum hujan, mumpung nah. masih mendung, hmm, kan? Berarti sudah saatnya sudah gitu saatnya, ya, mas memang. ya. Dan tidak bisa kita berpikir lebih panjang lagi. Sudahlah kalimat mencegah daripada mengobatin itu sudah paling top, ya. Nah tadi rangenya pun ternyata setelah bincang-bincang tadi dengan uh, Beta Dur dan lain-lainnya itu kita mendapatkan banyak sekali tambahan. Uh, ilmu nih mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Lantai atas kita pun ternyata setelah di waterproofing nantinya mencegah kebocoran. Nah, apa yang dikin oleh Amanda dulu membuat roof garden itu bisa. Nah, bisa. Di, betul makanya kita tidak tidak menyia-nyiakanlah atap rumah kita yang membuat kita bisa berekreasi di atas iya. tapi amankan dulu bangunannya. Dan bisa lebih green kan dengan adanya roof garden di atas Nah itu dia. Itu. Ya kan? Kita lihat bahwa semua penerapan interior atau materialnya itu membuat efek psikologis. Mm -mm. Parket yang kita sudah miliki memberikan suasana yang hangat, mm -mm. ya. Tapi pada akhirnya kita juga melihat bahwa, oh, parket pun pada akhirnya apakah dia memakai uh, kayu asli, atau pakai particle board, atau mm -mm. pakai vinyl. Nah, sekarang kalau kita aktif di luar, kemudian kita jarang di rumah membersihkan parketnya pun gampang dengan yang vinil. Kemudian kita juga melihat bahwa semua unsur yang terkait pada masalah finishing pun harus dengan material yang pas. Uhum. Contohnya tadi roll chat Oh saya kira roll chat itu pakai Apa aja ah, boleh saya begitu Saya pernah pakai karpet yang udah rusak Cocol aja gitu kan gitu. <laughs> Ternyata ada efeknya Bahwa ternyata yang kita pakai Dengan barang sembarangan itu lebih boros Kita sebaiknya mengikuti uh, Aturan-aturannya Ya dan bahkan kalau misalnya hmm. Permukaannya itu kita mau yang Apa kalau hmm. Mas Heru kan suka Uh, dia merefleksikan pencahayaan dan lain-lain ya. itu. Iya betul, betul. Saya, saya juga melihatnya dari satu sisi kenapa waktu Amanda. Nggak suka di waterproofing nanti warnanya lebih baik kita bocor-bocor. Nggak -bocor, apa-apa deh gitu kan. Nah ternyata kita sudah memiliki satu solusi dengan mengekspresikan warna yang kita inginkan. Tanpa harus khawatir warna-warna yang ada yang kita terapkan. Bahkan hmm. bisa di ting-ting ya. Iya. Bisa dicampurkan sesuai dengan selera kita. Nah sehingga keseluruhan tampak bangunan yang yang kita miliki. Depankah, kanankah, atau kirikah sudah mempunyai uh, ekspresi dari selera kita. Okay. Nah ini yang, yang saya pikir. Uh, sekaligus ya, uh, kita melihat bahwa waterproofing itu adalah hal yang paling penting dulu. Ya. Setelah mm -hmm. itu ternyata kita memiliki keleluasaan dalam perencanaan ketika barangnya pun ternyata fleksibel untuk kita terapkan. Oke, okay. okay. baik, jadi untuk lebih lengkapnya yeah. kita saksikan berikut dari Vital dan DBS. Perkenalkan, nama saya Ibu Duslamat, General Manager PT Bidalasia. PT Bital Asia telah berdiri dari tahun 1999, di mana PT Bital Asia adalah perusahaan yang bergerak di bidang bahan bangunan. Salah satu produk unggulan kami adalah bitadur, di mana produk ini telah dipercaya oleh para profesional bertahun-tahun sehingga mereka sangat puas menggunakan produk bitadur. Kami juga selalu melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu produk kami yang terbaru adalah bitagat 505, di mana produk ini mempunyai keunggulan berbahan dasar dari poliuretan hiu. Jadi dia lebih tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Dari sekian banyak customer kami, mereka selalu memberikan testimoni terhadap kami bahwa Bitadur adalah salah satu produk yang memberikan solusi untuk mereka. Karena dari masalah yang mereka hadapi setiap musim hujan, selalu menghadapi masalah komplainan dari customer sendiri. Sehingga customer kami menggunakan Bitadur, mereka sangat puas. Produk unggulan kami adalah Bitadur. Bitadur bikin enak tidur. akan makin menarik diskusi kita. Jadi sampai jumpa minggu depan dalam acara bahan, bahan bangunan dalam, dalam desain.